Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil quranil adhim fahuwa sadaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Wa qala aidan may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu bermuajahah dalam kesempatan ini, yaitu dalam mengkaji kitab Fathul Qarib dan Hasyiah Al-Bajuri sebagai syarahnya. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan dan menjelaskan bab tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang ini di mana bab ini sangat penting sekali untuk atau bagi kita yang sekarang akan menjalankan puasa Ramadan ini. Qala al-musannifu rahimahullah, pengarang kitab Fathul Qarib ini berkata, walladhi yafturu bihi shaimu asyaratu asya'a. Walladhi yafturu, sesuatu yang batal bihi dengannya, as-shaimu, siapa? Orang yang berpuasa. Asyaratu asya'a, itu ada 10 perkara. Ahaduha wasaniha, ahaduha salah satunya, salah satu dari 10 ini. Wasaniha, dan yang keduanya, ma wasola amdan ilal jawfi. Ma sesuatu wasola yang sampai amdan secara sengaja ilal jawfi ke dalam jawb atau lubang. Di dalam bab ini pengarang kitab Fathul Qarib menyatakan bahwa ada 10 hal yang membatalkan puasa, di antaranya adalah ma wasola amdan ilal jawfi. Sesuatu benda, baik itu benda cair ataupun benda padat, yang masuk secara sengaja ke dalam al-jawf. Al-jawf itu adalah lubang. Ya. Jadi al-jawf itu bukan hanya maknanya tenggorokan saja, tapi semua lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita itu disebut al-jawf. Tapi di dalam syarahnya dinyatakan bahwa lubang yang al-munfatih, lubang yang terbuka, ya. Lubang yang terbuka di dalam anggota tubuh kita, itulah yang akan membatalkan puasa kalau misalnya kemasukan benda. Ya. Misalnya kita memasukkan benda padat, misalnya batang kayu atau apa, atau batang pensil dimasukkan ke dalam lubang hidung, ya, lubang hidung secara sengaja, dan tahu bahwa kalau hal itu membatalkan puasa, itu maka akan membatalkan puasa, gitu ya, secara sengaja. Walaupun ada pendapat ulama yang menetapkan tentang batasan dalamnya hidung itu sampai ke khoysum. Khoysum itu ujung hidung itu sampai sana itu. Ataupun misalnya kita memasukkan benda cair atau benda padat ke dalam telinga kita, gitu ya, ke dalamnya. Al-munfatih, yang terbuka. Di dalam syarahnya Hasyiah Al-Bajuri nyatakan al-munfatih itu infitahan zohiron, yang terbuka, zohiron yang nyata, yang terlihat, itu mahsusan juga yang terlihat dengan mata kepala. Artinya bahwa lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita, misalnya hidung, lubang telinga, kemaluan atau lubang dubur, itu kalau misalnya kemasukan benda, maka batallah kita, tapi dengan sengaja, gitu ya. Ghairu munfatih, itu yang pertama, ya. Bagaimana kalau misalnya lubangnya itu sebaliknya dari yang tadi, artinya lubang yang tidak terlihat. Misalnya di sini nyatakan contohnya al-masam. Masam itu adalah lubang pori-pori yang ada di kulit kita. Itu tidak termasuk lubang yang al-munfatih. Walaupun misalnya kita kalau memakai masker atau
memakai apa hand body di tangan atau di kulit kita, ada terasa masuk dinginnya misalnya, itu tidak termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa kita itu, karena tidak termasuk lubang yang al-munfatih. Contohnya tadi seperti al-masam, masam itu yaitu lubang pori-pori. Itu ya. Karena di sini disebutkan li'anna dzalika laisa min panpadin maftuhin infitahan zahiran mahsusan. Karena lubang pori-pori tidak termasuk lubang yang terbuka. Infitahan zahiran mahsusan, yang terbuka, nyata dan terlihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, benda yang masuk ke dalam lubang yang terbuka, sekarang au ghairul munfatih, atau yang tidak terbuka lubangnya, kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, seperti benda yang sampai atau yang masuk min ma'mumatin dari ma'mumah. Ma'mumah itu adalah luka yang tembus ke otak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada luka di kepala gitu ya, luka di kepala yang tembus ke otak gitu ya. Kemudian kemasukan benda, maka itu termasuk menurut penulis ini atau pengarang Fathul Qari termasuk yang membatalkan puasa gitu ya. Di sini sebutkan min ma'mumatin ila ra'si. Wal murad imsakus sha'im an wusul ainin ila ma yusamma zaufan. Yang dimaksud dengan imsakus sha'im bahwa orang yang puasa menahan diri dari sesuatu benda yang masuk atau yang sampai ke dalam sesuatu atau ke dalam lubang yang dinamai dengan jauf gitu ya. Jauf itu berarti lubang. Itu ya. Itu yang pertama. Yang pertama, jadi kalau ada benda yang masuk ke dalam lubang yang ada di dalam anggota kita, kemudian dengan disengaja, maka itu membatalkan puasa itu ya. Kecuali misalnya ada pengecualian, misalnya kalau kita berkumur-kumur ya, kecuali dalam area mulut. Kalau area mulut, lubangnya berarti bukan mulut tapi tenggorokan itu ya. Jadi selama air ada di mulut kita, selama belum ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya kita ketika wudu berkumur-kumur gitu ya, berkumur-kumur, maka kemudian dikeluarkan lagi ya, airnya disemprotkan lagi keluar, itu tidak membatalkan ya, tidak membatalkan puasa, walaupun terasa asar itu bekas ya, bekas yang segar ke dalam gitu ya. Wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini, yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-huknah. Al-huknah itu adalah obat yang disuntikan ke dalam salah satu dari dua lubang, yaitu lubang kemaluan dan lubang dubur. Ya, itu menurut penulis kitab ini membatalkan puasanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita atau orang yang punya penyakit ambeien kemudian diobati, disuntikan, ya, disuntikan obatnya itu ke dalam dubur, maka itu batal puasanya. Atau misalnya orang yang berobat untuk keteter urin yang disuntikan ke dalam lubang kemaluan, itu juga membatalkan puasa gitu ya. Itu huknah namanya. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya disuntikan obatnya itu bukan ke lubang, ke salah satu lubang tersebut. Misalnya ke paha, atau misalnya ke pantat, atau ke tangan, atau ke tubuh disuntikan, itu ada dua pendapat. Kalau misalnya ya, obatnya itu pengaruhnya itu bukan untuk bukan untuk penguat
ya, bukan untuk penguat atau bukan untuk penyegar, maka tidak batal, hanya untuk pengobatan saja. Misalnya kita sakit terus disuntik melalui ke paha atau ke tangan, tapi untuk pengobatan maka itu tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena tidak dimasukkan ke lubang yang tadi itu. Tapi kalau misalnya suntikannya itu dimasukkan bukan ke dua lubang tersebut, tapi tujuannya itu untuk penguatan, untuk menguatkan, misalnya infus, tuh, suntik infus. Nah itu kalau suntik infus itu kan untuk menguatkan, maka itu membatalkan puasanya. Atau untuk penyegaran, penyegaran itu misalnya vitamin C, ya obat vitamin C disuntikan ke badan kita untuk agar badan kita menjadi segar, ya menjadi segar, maka itu membatalkan puasa itu ya. Ini yang ketiga adalah huknah. Sini dalam syarahnya dalam Fathul Qorib ini disebutkan dawaun yuhkonu bihil maridu fi kubulin au duburin, obat yang disuntikan ke orang sakit pada kubul atau pada dubur, pada kemaluan atau pada duburnya gitu ya. Ar-rabi'u, yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Jadi kalau muntah dengan disengaja, misal di mulut dirojok-rojokin gitu ya, kemudian muntah dia, maka batal puasanya disengaja. Kecuali kalau misalnya muntahnya itu tidak disengaja ya, atau misalnya yang disebut dengan golabatul koi itu muntah yang secara tiba-tiba gitu ya, tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Atau ada yang istilah muntahnya dipaksa, misalnya dipaksa muntah oleh orang lain, itu tidak membatalkan puasanya gitu ya. Di sini dalam sarahnya itu fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu, jika dia tidak sengaja ya muntahnya itu, maka tidak batal puasanya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dulu di awal tentang misalnya makan itu yang ta'amudul qai, yang di bagian rukun puasa itu kan ada ta'amudul qai, itu kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa gitu ya. Selanjutnya wal khamisu al wat'u amdan fil farji, yang kelima yang membatalkan puasa adalah al wat'u amdan. Al-watu itu bersetubuh, ya, suami istri. Amdan, mau suami istri atau selain suami istri gitu ya. Amdan dengan disengaja, fil farji. Jadi bersetubuh fil farji pada kemaluan. Ya, pada kemaluan perempuan. Maka itu membatalkan puasanya gitu ya. Jadi kalau sengaja dia bersetubuh, ya bersetubuh suami istri ini, maka itu membatalkan puasanya. Kecuali kalau misalnya kasusnya itu dia tidak disengaja, ya, bersetubuh tapi tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa, ya. Tidak disengaja. Atau misalnya ada orang yang lupa, itu misalnya lupa, dikiranya sedang tidak puasa, maka tidak batal puasanya. Atau ada orang yang tidak tahu, dikiranya bersetubuh itu tidak membatalkan puasa, itu tidak apa-apa. Karena misalnya dia orangnya tersebut ketidaktahuannya itu karena misalnya orang itu jauh dari orang-orang yang beragama, atau misalnya dia berada di daerah pelosok yang tidak ada agama di sana, itu maka itu tidak membatalkan puasanya. Kecuali kalau misalnya tahu bahwa itu membatalkan puasa disengaja, itu jadi batal puasanya. Fala yafturu as-shaimu bil jima'i nasian, maka tidak membatalkan puasa
bil jima'i disebabkan karena bersetubuh, nasyan karena lupa. Ya. Nasyan karena lupa. Kama sabaqo, sebagaimana sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang keenam, wasadisu al-inzalu wa huwa khurujul mani. Yang keenam adalah al-inzal. Inzal itu wa huwa khurujul mani, keluar air sperma, an mubasyaratin, secara langsung. Artinya tidak melalui proses persetubuhan. Gitu ya. Jadi keluarnya sperma itu secara langsung, tidak melalui persetubuhan, itu tetap membatalkan puasa. Ya. Yang tidak, yang secara langsung itu bila jima'in, tanpa melalui persetubuhan. Di sini dalam syarahnya, muharraman kana, apakah keluar spermanya itu muharraman secara dengan cara yang diharamkan, misalnya dikeluarkannya biadihi dengan tangannya, atau yang disebut dengan istimna bil yad. Istimna bil yad itu secara bahasa adalah masturbasi atau onani, itu sengaja ya, masturbasi atau onani, maka membatalkan puasanya. Itu yang disebut dengan khurujul mani an mubasyarah. Atau dikeluarkannya itu dengan cara yang dihalalkan atau tidak diharamkan. Misalnya dikeluarkan spermanya itu oleh istrinya sendiri. Ya, oleh istrinya sendiri, maka itu tetap batal puasanya, gitu ya. Au jariyati atau jariahnya. Jariah itu budaknya. Kalau dulu masih ada sistem perbudakan, jadi seperti itu. Kalau sekarang sudah tidak ada, gitu ya. Maka bagi mereka yang melakukan seperti itu, maka membatalkan, itu membatalkan puasanya, gitu ya. Wahtaroza bimubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam. Berbeda dengan tadi keluarnya sperma yang secara langsung, ya, yang secara langsung dikecualikan adanya keluarnya itu bil ihtilam. Keluarnya bil ihtilam itu mimpi basah, disebabkan oleh mimpi basah. Jadi keluarnya sperma itu karena mimpi basah. Siang-siang sedang puasa Ramadan, dia mimpi basah, kemudian keluar sperma, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja juga itunya. Jadi lanjutkan saja bagi orang yang seperti itu, yang mengalami seperti itu, maka lanjutkan puasanya, itu tidak membatalkan puasanya itu. Fala ibtoro bihi jazman, maka tidak membatalkan puasa jazman pasti, ya, secara pasti itu ya. Bagaimana kalau misalnya keluar spermanya itu, ya, keluar spermanya itu dengan misalnya dia menghayal-hayal itu ya, menghayal pikiran porno, akhirnya dia sehingga dia mengeluarkan sperma, ya, sehingga dia mengeluarkan sperma, dan bagaimana hukumnya seperti itu, ya, di sini. Di dalam kitab ini dirinci, kalau misalnya dia kebiasaannya memang kalau berpikir seperti itu tidak keluar sebenarnya, maka tidak tidak batal, ya. Kalau memang dianya kebiasaan seperti itu, kebiasaan kalau misalnya berpikir yang kotor-kotor pikiran atau menghayal pikiran porno itu, dia biasa keluar sperma, maka dia itu secara sengaja itu sudah batal seperti itu, membatalkan puasa, ya. Maka dia harus dikodo nanti, dikodo puasanya, jadi batal puasanya itu. Itu ya, yang keenam yang membatalkan puasa tadi. Sekarang wasabi'u, ya, wasabi'u ila akhir asyrah, yang ketujuh yang membatalkan puasa sampai ke nomor 10, yaitu al-haid, wan-nifas, wal-junun, ya, wanita haid, nifas, perempuan nifas, wal junun, terus orang gila, waridatu, dan murtad. Itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada kalau ada perempuan haid, misalnya dia perempuan puasa Ramadan, kemudian tahu-tahu di siang hari dia keluar haid,
gitu ya. Maka itu batal puasanya. Atau yang nifas. Nifas. Misalnya sedang puasa melahirkan di siang hari bulan Ramadan, maka itu batal puasanya. Atau orang yang gila. Orang gila sedang puasa, kemudian siang hari dia gila, maka puasanya batal, gitu ya. Atau orang murtad, waridah tuh, atau orang murtad, maka batal puasanya. Di sini dalam syaratnya itu, pamata tara'a syai'un minha fi asna'i shaum abtalahu. Maka jika misalnya terjadi seperti itu di pertengahan puasa, misalnya orang yang sedang, orang wanita di pertengahan puasa haid, di tengah puasa dia nifas, melahirkan, nifas, atau misalnya di tengah puasa itu dia gila, ataupun misalnya murtad, maka itu membatalkan puasanya. Seperti itu ya. Walaulah dotan. Ya, walaulah dotan, walaupun seketika. Ya, walaulah dotan, walaupun seketika. Jadi, bagaimana misalnya bagi yang khusus ya, yang gila ya, khusus gila nih, gilanya itu kalau misalnya lahdotan atau pingsan misalnya, atau mati ayan atau mati suri ya. Kalau misalnya dia sebentar pingsannya itu, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau misalnya sepanjang siang dia masih pingsan atau mati suri atau mati ayan, atau ayan gitu ya, lama sekali itu sampai misalnya sampai sore, dari pagi sampai sore pingsan atau mati suri, kemudian di tengah di sore hari dia sadar kembali, maka itu membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan itu adalah ketika pingsannya ya, atau mati suri atau ayannya itu sebentar, pingsannya sebentar, kemudian sadar kembali, maka dia lanjut puasanya itu ya, tidak membatalkan puasa. Bikhilafis sukri wal igma, berbeda dengan sukur. Sukri itu mabuk gitu ya. Kalau mabuknya sebentar kemudian dia sadar lagi, maka tidak membatalkan puasanya. Wal igma'i atau igma, igma itu ada yang memaknainya pingsan, atau ada yang memaknainya mati suri gitu ya. Fala yubtilu kullun minhuma as-sauma. Ya. Kalau itu tidak membatalkan puasanya ya, tidak membatalkan puasanya. Kalau kecuali kalau misalnya dianya itu pingsannya itu, atau mati surinya atau ayannya itu dia lama sepanjang siang Ramadan, itu membatalkan puasanya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita lanjut kembali kepada pembahasan tentang sunnah puasa ya, sunnah-sunnah yang hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.